marah-marahin aku. Ibu kandung korban tewas terus menangis dan meminta pertanggungjawaban pimpinan TNI untuk menghukum setimpal oknum TNI. Pelaku penganiayaan berat hingga membuat tewas putra kesayangannya itu. Sebelumnya korban, MA warga Jalan Kumpai Batu Atas RT 4 Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pada Sabtu malam sekitar pukul 20, diculik dari rumahnya oleh 4 orang anggota TNI dari Markas Kipan B Yonif Raider 631 ATG Pangkalan Bun. Korban tewas pada Minggu siang saat akan dibawa menuju rumah sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Korban MA tewas diduga akibat penganiayaan oknum TNI. Pas kemarin jam 8 malam, ada orang, 4 orang itu datang. Habis itu pura-pura mengantarkan paket dan nanya nama Arifin. Saya nggak tahu. Pas saya buka, pas dia begitu tahu kalau itu ada Arifin, aku tahu ada apa, ada masalah apa. Habis itu dia bentak-bentak. Suruh keluar Arifin, kalau nggak saya ledakan rumah ini. Habis itu dengan memaksa, Pak kalau ada masalah tolong diselesaikan, kataku pelan-pelan, nggak bisa aja, harus dibawa. Adik saya langsung diculik. Pas saya ikut sama mama sampai ke kompi itu, adik saya langsung dibukul. Waktu saya mau masuk, saya sempat ditendang, saya sempat ditodong pakai senjata laras. Di tempat yang sama, Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun, Letnan Kolonel ARH Derajat Triputro menjelaskan, kronologis kejadian dari keponakan Kopda AE diduga diperkosa oleh korban MA. Sehingga Kopda AE secara inisiatif sendiri ingin mencari keadilan dan mencari MA di kediamannya di Desa Kumpai Batu Atas dan terjadi penganiayaan. Latar belakang kejadian ini bahwa ada keluarga dari pelaku itu melaporkan kepada pelaku bahwa dia telah dilecehkan secara seksual oleh korban. Sehingga si pelaku ini secara inisiatif sendiri ingin mencari keadilan gitu. Sehingga korban ini dijemput dari kediaman dan terjadilah pemukulan. Ini sudah diproses oleh polisi militer dan dari pihak polisi militer akan segera melengkapi persyaratan-persyaratan untuk menjatuhkan hukuman terhadap oknum ini. Berapa jumlah oknum ini? Sementara? Ya, untuk sementara ini 1 orang oknum ini dan sekarang sedang didalami untuk hukuman yang akan diberikan. Saat ini oknum Kopda AE masih ditahan di Markas Kipan B Yonif Raider 631 ATG Pangkalan Bun dan terus menjalani pemeriksaan oleh polisi militer.